Minggu malam 6 Oktober 2024, pesawat tempur Israel kembali melancarkan serangan udara ke kota Beirut dan bagian utara Lebanon di wilayah perbatasan Homs Salamiyah. Di saat yang sama, kota Haifa dan Tiberias yang sedang diduduki Israel tampak menerima serangan rudal dari Hizbullah dan mendarat di sejumlah tempat tanpa ada tanda-tanda misil penghalau dari Iron Dome. Rumah sakit Rambam di Haifa menyebut sementara baru menerima 6 korban dari kejadian ini, sedangkan radio Israel memberitakan sejumlah bangunan di Karmil dan Deir al-Asad terkena serangan langsung dari 25 roket yang ditembakkan dari Lebanon. Лони Шарклума, Кикар, Ахе, Терезан и Фила. Киро. Гошпринцок.